episode sebelumnya. Panaskan, dicampur dengan gula jawa. 15 menit, ketemu di tengah nggak? Terima kasih, Bu. Gudeg kaleng, gudeg kaleng. Salam diplomat. Minggu lalu kedua tim sudah mempresentasikan hasil market challenge mereka di hadapan Dewan Komisioner. Dan di episode kali ini, kita akan mengetahui tim manakah yang keluar sebagai pemenang dan siapakah yang harus tereliminasi di kota Yogyakarta. Mari kita saksikan tayangannya. Kita sebagai leader, ya, mengatur tim itu benar-benar porsinya pas, kerja dalam tim ini nyaman. Ya, saya yakin lah, posisi leader ini tidak akan terancam. Dari kalian berlima, menurut Anda siapa yang paling harus bertanggung jawab? Harus bertanggung jawab, pastinya leader. Bisa? Tentu leader, karena dia yang memimpin. Ya udah, that's it. Tio, siapa yang menurut kamu yang harus paling disalahkan? Ya, yeah, leader. Oke, okay, Bukni. Ya. Yeah. Hampir semua anak buah mengatakan leader yang bertanggung jawab. Baik, selamat malam, Challenger. Selamat malam. Selamat malam. Jadi kami menilai bukan hanya hasil, tapi proses juga kami nilai. Di situ ada paham, piawai, persona. Hasil penilaian kami pada Market Challenge di Yogyakarta ini, tim yang lebih unggul adalah tim Gold. Tim Gold semuanya lolos ke Bandung. Baik, sekarang untuk tim Black. Secara hasil, jelas Anda gagal. Kemudian secara proses, kami juga melihat banyak hal yang tidak benar yang terjadi di tim ini. Tolong Anda berlima buka medalinya. Semua. Anda maju setengah langkah ke depan. Anda lolos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan ketiga yang harus sangat dimanfaatkan. Saya sebenarnya sudah terasa sih mas. Ini pasti saya yang ini yang pulang. Bisa Anda lolos? Siapa yang akan tereliminasi malam ini tidak patah semangat. Kaget karena ya cuma sampai sini aja gitu kan. Ternyata performa saya masih belum bisa meyakinkan Dewan Komisioner. Kelemahan dari tim Black adalah karena leadernya yang tidak berperan dengan cukup baik sebagai leader. Sehingga secara total hasilnya tim Black memang kalah, ya, kurang dibandingkan tim Gold. Dalam ini leader yang memang harus tanggung jawab, ya, Mukni dalam hal ini. Saya juga melihat ada kelemahan di anggota timnya, karena Rio di sini tidak ada ketegaran, tidak ada kekuatan di dalam dirinya, tidak berani memutuskan. Nah itu memang sedikit banyak bisa mengaruhi juga tim dengan
Terpaksa kami harus mengeluarkan 2 orang dalam 1 tim, yaitu Mukni dan Rio. Selamat kepada 7 challengers yang telah berhasil menjalani market challenge di Kota Yogyakarta. Kalian akan mengambil bola yang ada di hadapan saya secara berurut. Tim Gold silakan berpindah ke sebelah kanan dan tim Black silakan berpindah ke sebelah kiri. Siapakah leader dari tim Gold? Saya. Tim Black? Saya. Selamat berjuang. Tujuh challengers telah sampai di Kota Bandung, kota terakhir diadakannya market challenge kita. Andreas terpilih sebagai leader tim Gold, sementara Tio terpilih sebagai leader tim Black. Dan tantangan yang akan mereka hadapi di kota ini adalah tantangan yang paling berat dibandingkan dengan tantangan-tantangan sebelumnya. Seperti apa perjuangan para challengers? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami. Skor yang lain jangan. Kita mencoba membentuk sebuah komunitas. Silakan dibuka. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Saat mengejar kesuksesan, kita rela berikan tenaga, usaha, dan dedikasi. Ketika kesuksesan diraih, bukanlah akhir, tapi awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Warisan budaya bangsa hadir dari bahan-bahan berkualitas untuk nikmatnya aroma dan cita rasa. Wismilak yang bernilai tak pernah berubah. Semua berawal dari passion. Apapun halangannya, kami tidak berhenti. Ini karya kami. Ini passion kami. Punya passion yang berguna buat sekitar? Join Project Passion. Sebuah kesuksesan. Bandung merupakan kota yang terkenal dengan industri kreatif, fashion, kuliner, art and design, juga musiknya. Banyak tren yang dilahirkan dari kota yang dijuluki Paris van Java ini. Selamat kepada 7 challengers yang telah berhasil lolos market challenge di Kota Yogyakarta. Dan selamat datang di Kota Bandung. Kota yang terkenal dengan industri kreatif dan keberagaman kulinernya. Setelah ini, kalian akan mendatangi 2 kafe yang berbeda, yaitu di Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Dipati Ukur. Di sana challengers dipersilakan untuk bertanya apapun mengenai manajerial kafe. Hubungannya sama kafe ya, masa iya kita disuruh bikin kafe gitu kan? Jadi sampai sana tuh kita masih menebak-nebak gitu, kita mau ngapain di sini? Kalian sudah siap? Siap. Challenger. Salam diplomat. Ya, inilah beberapa kafe daerah sini. Kita 24 jam. Ya, salah satu tempat di Bandung yang kafenya 24 jam. Kami bertemu langsung dengan manajernya.
dan beliau memberikan sedikit bocoran dan tips terkait cara memanage sebuah restoran yang baik. Saat itu kami diiringi oleh ada band di belakang. Nah, waktu R&D sih waktu itu saya masih tanya tentang bagaimana kafenya, bagaimana proses selama ini promosi kafe segala macam. Jadi fokusnya tentang kafenya. Kita segmennya sebenarnya teenager sih. Dari sekian banyak makanan, yang paling banyak laku apa sih? Paling banyak banget laku sebenarnya Indonesian food kalau di sini. Ada menunya nama ayam rica-rica kita sama ayam kaget cenat-cenut. Namanya digituin karena segmen kita kan teenager ya, ABG juga gitu. Nah itu gimana sih? Kerasa nggak sih share market share-nya dari Bogor berkurang? Kerasa nggak? Enggak, kalau kata gue. Kalau misalnya ada kompetitor yang lain dengan coffee shop atau cafe yang lain, kita masih pede dengan power, kita 24 jam loh. Yang paling rame, Mas? Stand-up comedian. Paling rame kalau komunitas. Musik, mungkin ada satu dan emang yang ini kalau jagoan gue sih. Keunikannya itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri menurut saya. Mereka melakukan live music, memberi wadah kepada kreativitas. Di sana saya sangat tertarik, saya senang jika sesuatu tentang kreativitas dan keunikan. Kemudian setelah itu kami diarahkan ke kafe berikutnya, yaitu Battlefield Kitchen. Kami masuk ke dalamnya, ruangannya sangat modern, mengikuti zaman sekarang. Sama seperti ketika kami di Bobber Cafe, Pak Nayaka langsung ngasih tahu gini loh cara mengelola restoran. Battlefield Kitchen ini sebenarnya kan bisnis kuliner pertama di keluarga. Keunggulan dari Battlefield yang pasti satu, suasananya nyaman, tempatnya strategis. Paling ramai itu biasanya sekitar dari sore ke malam ya, 4:30 sampai jam 8 lah, sekitar Jumat dan Sabtu biasanya. Dan kita juga sebenarnya ada satu program di hari Minggu malam, Battlefield Jam Session namanya. Dan di keduanya ada band yang unik. Ada rasa ingin menanyai soal band itu, cuman saya concern di manajerial itu tadi. Jadi kita mencoba membentuk sebuah komunitas bernama Battlefield Jazz Society. Jazz. Kenapa kita pilih jazz? Karena segmentasinya yang mau kita tuju itu sangat cocok dengan karakter musik jazz itu sendiri gitu. Halo. Halo. Silakan maju ke depan. Challengers, salam diplomat. Kalian telah menggali informasi dan mendapatkan pemahaman tentang manajerial kafe. Siap. Tentunya kalian mempunyai tantangan. Dan tantangannya adalah kalian harus bisa membuat mini konser. Oh. Dari kedua band yang telah kalian lihat dan dari dua kafe yang berbeda. Pada saat co-host memberitahukan bahwa market challenge-nya adalah membuat mini konser di luar ekspektasi. Saya pikir kita akan memanage restoran, kita akan take over restoran itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Cukup kaget dan nggak ketebak. Dan di depan saya sudah ada fishball. Silakan kedua tim untuk mengambil. Tim yang mendapatkan angka terkecil adalah tim yang berhak untuk menentukan musisi dan kafenya. Silakan dibuka. Silakan tim Gold untuk berdiskusi. Siapakah musisi dan kafe yang dipilih oleh tim Gold? Musisinya adalah Ukeba Squad dan kafenya Bobber Cafe. Tim Black? Musisi Mustache and Bird dan kafenya Battlefield Kitchen. Baik. Di tangan saya sudah ada dua amplop yang masing-masing berisikan uang tunai
senilai Rp1.750.000. Uang ini akan menjadi modal market challenge kalian esok hari. Silakan, tim gold dan tim black. Kalian siap? Siap. Selamat berjuang. Masing-masing tim akan melakukan market challenge dengan membuat mini konser. Di market challenge yang ketiga ini, mereka diuji kepiawaiannya, personanya, dan kepahamannya. Kita harus menentukan kira-kira apa yang kita harus pahami dan apa strategi kita untuk menjalankan challenge besok hari. Coba dari Mas Gazan. Karakteristik fansnya itu mereka suka sama siapa lagi, band-band yang kayak gimana, alirannya kayak gimana, dan di mana mereka biasa ngumpul, apa aja ketertarikannya. Kalau saya sih lebih memperdalam band itu sendiri sih. Seperti yang di Gazan bilang, cari yang mirip dengan itu, komunitas mau di kampus, daerah Bandung gitu, pasti setiap orang misalnya jazz nih. Guys, kita tinggal gini deh. Gua sebenarnya yang di sini belum pernah menang dari Surabaya dan Jogja. Kalian udah pernah menang, bener nggak? Okay. Gua gak mau bertele-tele. Okay. Lo tanya aja dulu sebagai leader, lo punya potensi di mana? Gajah punya potensi di mana? Jadi kita nanti bisa blow up. Sekarang gua gak mau kesempatan ini hilang, gua kalah lagi. Tidak akan kita dapatkan data itu yang bikin saya itu. Nah, bisnis yang keren itu segitiga rumusnya, 3P ingat-ingat ya. Jadi. Di sebuah kesuksesan. Sukses bukanlah akhir. Sukses adalah awal untuk memberi lebih. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Semua berawal dari passion. Apapun halangannya, kami tidak berhenti. Ini karya kami. Ini passion kami. I choose, I live. Warisan budaya bangsa hadir dari bahan-bahan berkualitas untuk nikmatnya aroma dan cita rasa. Wismilat yang bernilai tak pernah berubah. Semua berawal dari passion. Apapun halangannya, kami tidak berhenti. Ini karya kami. Ini passion kami. Punya passion yang berguna buat sekitar? Join Project Passion. Sebuah kesuksesan. Sekarang gua gak mau kesempatan ini hilang, gua kalah lagi. Ini Mas Heru kenapa tiba-tiba marah-marah gitu kan? Jadi Mas Heru sempat dalam tanda kutip berontak karena gua gak mau, soalnya udah dua kali Mas Kecen gua kalah terus nih. Itu jadi seorang leader harus bisa buka karakter masing-masing dan lu bisa bagi joblist masing-masing itu dulu, jangan bertele-tele panjang. Jujur sih beberapa kota udah kejebak saya sama tim atau enggak leader yang salah kayak gitu kan. Dua kali tim yang dieliminasi adalah leadernya terus. Dan saya enggak mau di kota ini leadernya salah dan enggak bisa ngambil tindakan yang tepat, ngambil keputusan yang tepat, salah lagi nantinya. Mas Heru sabar dulu ya. Ya. Ini kan Mas Tio kita yang memilih kan, bertiga ya. Kan. Mas Heru tunjuk Mas Tio kan. Mas Tio, kita belum tahu rules-nya apa dan tujuannya apa. Saya dalam hati berhenti dulu sejenak, terus saya sempat nunjuk Mas Heru kan. Saya yakin Mas Tio juga tahu kan itu mau kayak gimana. Ya tapi kita kelamaan, kalau menurut gua kelamaan. Poin-poin yang benar-benar ini kedepannya bagaimana, aku butuh waktu sebentar gitu kan. Jadi komunikasinya sebenarnya lancar. Seorang leader tuh harusnya bisa lebih ngebawa, lebih bisa bijaksana ngambil keputusan, nggak harus yang bingung lagi. Ketika itu keputusan itu mau salah mau benar, ya udah ditanggung. Masalah bertele-tele, aku juga nggak tahu di mananya, tapi aku sudah mencoba untuk yang baik. Super Cafe dan juga bandnya namanya Oke Basquat. Apa yang terbayang menurut kalian dua korelasi ini? Karakteristik pengunjungnya si kafe itu sih. Tidak akan kita dapatkan data itu tajam karena satu
pengunjung itu akan bervariasi gitu. Yang bikin saya, itu adalah perdebatan yang alot yang nggak habis-habis, never ending debate gitu kayaknya. Kalau aku pertama kali melihat, menurutku yang sangat menjual dari dia, yang bisa ber untuk menarik pengunjung, itu yang aku tangkap pertama adalah dia unik. Terus sekarang strategi kita mau bikin apa? Satu sih yang paling krusial kayaknya strategi promosi. Pasti kan nggak ada jauh-jauh. Strategi promosi. Semua orang yang datang. Stefani banyak banget ngasih masukan yang kadangkala ada baiknya dan ada yang enggaknya, dan itu gimana caranya saya nyaring. Salam diplomat. Masing-masing tim harus membuat mini konser musisi Bandung di kafe yang sudah ditentukan. Namun sebelum itu, para challengers berkesempatan untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Bagaimana suasana pertemuan mereka? Berikut tayangannya. Ketujuh challengers diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Mau diajak ketemu, apalagi langsung ketemu sama Pak Ridwan Kamil itu, saya merasa sangat senang sekali. Kaget, karena ibu saya suka banget sama Pak Ridwan Kamil. Terus pas dia ngasih nasihatnya juga bagus-bagus juga. Bandung ini kotanya gini ya, 60% anak muda. Nomor satu kalau mau sukses di Bandung, harga nggak boleh mahal. Kalau bisa kamu bisa bikin pricing kelas anak-anak mahasiswa, itu satu step udah menang. Berikutnya, kalau di Bandung itu, kafe yang dicampur-campur dengan fungsi lain cenderung lebih laku. Kemudian orang Bandung itu sangat gadget oriented. Jadi kalau kamu tidak pintar-pintar memanfaatkan sosial media sebagai kampanye, pasti kalah bersaing. Terakhir, orang Bandung itu senang reward, cari gimmick-gimmick yang kalau kamu datang di waktu tertentu, di meja tertentu, hadiahnya apa gitu kan. Itu kombinasi itu biasanya dicari. Nah, bisnis yang keren itu segitiga rumusnya. 3P ingat-ingat ya. P pertama profit, P kedua people. Ya. Jadi harus punya kontribusi ke manusia, terus planet atau lingkungan. Challengers, kalian sudah tahu tugas kalian adalah membuat mini konser, dan kalian juga sudah membuat tiket FDC kalian. Sudah tahu lokasi penjualan tiket kalian? Lokasi penjualan tiket FDC kalian adalah di Bandung Indah Plaza. Kalian sudah siap? Ya. Dan waktu kalian dimulai dari sekarang. Ini yang lainnya. Yuk ikut yuk. Boleh bawa kemana-mana nih. Kita pengen ngadain acara live music itu di Butterfield Cafe. Kita ke dalam yuk. Sebenarnya grup band asli ikut Java Jazz seperti itu. Sudah ada acara. Bentar ya. Rere. Mbak Rere. Rere beli dua. Besok dua. Oke, thank you, Mbak. Pernah dengar Ukeba Squad? Besok kita mau ngadain konser dia di sana. Bagus loh, keren loh mereka. Stage-nya keren banget. Ya, gitu ya. Makasih banyak. Jadi, ini besok ada eksklusif. Kan ini kan sudah mendekati batas waktu. Jadi kami lebih menekankan awareness kepada teman-teman yang ditawarin tadi kalau besok ada acara di Bobar Cafe. Banyak kan karena hari Senin, jadi mereka bilangnya lagi kuliah, lagi kerja gitu. Tapi yang kita cari juga bukan cuma penjualan itu juga, tapi yang penting orang juga besok bakal datang di sana. Tujuan kita juga ada di sana juga besok, dan kita nggak nyerah di situ. Kita cukup bersyukur karena animenya sangat bagus, mereka banyak yang minat, cuman sayang sekali mereka itu bentrok sama jadwal mereka kampus, jadwal mereka kerja shift siang. Dan itu mereka booking dan mau kasih tahu temennya yang suka besok yang bakal pada datang. Mbak, sukanya jazz atau apa? Ya. Suka jazz nggak, Mbak? Ini kan.
Yes. Di sini dari kegiatan. Pas pertama kan saya sama Tio udah nyamperin nih, udah masang pelang, kan itu mau ngobrol, dateng lompat-lompat. Bingung kan orang mau dengar siapa gitu loh. Kedua tim sudah melakukan penjualan tiket First Drink Charge untuk mini konser mereka. Dan setelah ini, para challengers harus melakukan persiapan menjelang mini konser mereka di dua kafe yang berbeda. Kendala apa saja yang akan mereka hadapi? Bagaimana cara mereka menghadapinya? Temukan jawabannya minggu depan. Saya Indra Herlambang, salam diplomat!